Balikpapan dikenal dengan kota beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Kota Balikpapan memiliki banyak kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gunung Bahagia. Di sektor ini tugasnya umum semuanya. Jadi semua di kegiatan di kelurahan ini bisa dihandle juga oleh Sanggur dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, kepegawaian, ada tupoksinya tuh umum. Jadi kemana aja bisa, untuk kekurangan juga bisa. Cuma itu aja bisa saya sampaikan. Kelurahan ini turut serta meramaikan hiruk-pikuk di kota Balikpapan. Terbagi menjadi 52 RT yang rata-rata warganya adalah seorang pekerja. Berbagai fasilitas tersedia di Kelurahan Gunung Bahagia, mulai dari puskesmas yang berada tepat di samping kantor Kelurahan Gunung Bahagia, pusat perbelanjaan Giant, kantor PLN, fasilitas pemilahan sampah, pusat perbelanjaan Living Plaza, SDIT dan SMPIT Istiqomah, Polda Kaltim yang begitu megah pun berada di Kelurahan Gunung Bahagia. SMP 14 Balikpapan, SD Negeri 013 Balikpapan Selatan, SMK Negeri 4, SMK Negeri 3, dan Taman Kanak-kanak. Masjid Madinatul Iman Islamic Center yang menjadi kebanggaan warga kota Balikpapan juga berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Kelurahan Gunung Bahagia membuat warganya juga turut berbahagia.